Juga judulnya ya, tapi kalau kalian mau download, sekali lagi gue ingetin kalau kalian mau download, link downloadnya ada di bawah, di link deskripsi, kalian bisa lihat di situ ya. Nah, gue mau menjelaskan sedikit tentang game ini ya. Kita kemarin udah sampai sudah naik tuh 12% ya, berarti masih panjang sekali perjalanan kita. Nah, kita kemarin udah sampai di kapal musuh, di mana kita itu ditangkap karena gua kalah melawan musuh gua guys, dan sepertinya ini jalan cerita yang lain ya, karena di sini nggak ada nih tuh ditangkap di kapal musuh tuh nggak ada. Sepertinya gua menemukan secret di game ini, nggak tahu ya gua bener apa nggak ya, ngarang aja. Pedang gua masih ada, pedangnya hilang juga, jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ketemu musuh gimana guys? Oke, bentar dulu. Kita lihat-lihat dulu, siapa tahu gua bisa menemukan sesuatu ya. Gak ada apa-apa. Oke, lanjut. Pedang gua kemana guys? Tuh, gak ada pedangnya dong. Suara apa itu? Tempat yang menarik. Gak bisa ya? Waduh, kita gak bisa explore dong. Berarti jalan satu-satunya cuma ke depan sana. Oke, kita jalan lurus ya guys ya. Menemukan sesuatu gitu kayak tongkat atau apa biar bisa di apakah pedang kita? Wah, tidak ada apa-apa ternyata guys. Pedang. Ada peti. Bisakah kita membukanya? Enggak bisa. Ini salah satunya pasti pedang kita nih. Pedang? Pedang? Ya. Enggak ada apa-apa. Pedang? Pedang kita? Kosong. Ke atas nih. Gak ada musuh kan? Pasti pedang nih, pedang. Pedang? Ya, kosong. Pasti yang di ujung nih. Pedang? Ciluk. Kosong juga. Oh, ini masih ada dua lagi nih. Biar lebih cepat. Ah, ini isinya pedang nih. Nah, kan. Nice. Gua kepo guys, cuma guys. Satunya ini siapa ya? Ah, tidak ada isinya. Hayya. Nah. Buka. Di belakang enggak ada apa kan? Ya enggak ada, kan. Oke. Apakah kita akan melawan bos yang kemarin? Oke. Oh, nice. Oh, mati satu. Mati dua. Nice. Mati dua. Nah, mati dua. Mantap kau. Mampus. Ini dulu. Ya. Mantap. Banyak banget nih. Kameranya juga gak bisa dikontrol ya. Nice, kena tuh. Baru dateng. Mati. Mati semua. Nice, kena. Bagus. Mati udah. Gak bisa mundur ya, mantap. Hampir aja. Nice. Gampang banget. Semakin smooth saja ya game ini ya. Semakin menyenangkan, semakin lama dimainkan game ini. Sayangnya, ya itu gak ada dashnya tuh, gak ada tuh. Cuma bisa jump, lompat.
biar enggak lama-lama ya. Aduh, natap lagi. 前面的房间锁住了。 Oke. Enggak ada apa-apa lagi ya. Ini ada pintu nih. Coba kita lanjutin, bisa enggak? Nice, bisa. Oh, ditendang ya. Ah, ini penjara, paham, 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 paham. Jadi tugas kita adalah mencari putrinya dulu ya. Mendingan kamu kalahin dulu deh bos ya. Ini orang beban soalnya. Putrinya beban guys, nggak ada ya. Ah, ini yang terakhir ya pasti. Nggak ada juga dong. Oh, itu ada, suara batu. Putri, putri. Oh, di sini nih, Aduh. Pintu satunya nih, ada orang. Ah, kan. Wih, serem kayak hantu ya. Tuh kayak hantu enggak tuh? Halo putri. Maafkan saya putri, saya kalah kemarin ya melawan bosnya. Mungkin itu jenderal mereka ya. Maybe. Ayo putri, kita jalan. Kudaku, kuda kita, iya kuda kita ya. Pasti di luar tuh. Jangan bilang kuda kita sudah disembelih ya. Ada jalan ke atas, tapi ada jalan ke sini juga. Tunggu, kita coba ke sini dulu. Oh, nggak bisa dong. Ya, ya. Putri, ayo jalan cepet. Harus pelan-pelan banget ya jalannya ya. Ampun deh. Gua sih kekurangan dari game ini ya, nggak bisa explore. Tuh. Kekurangannya tuh explore gitu loh. Kita nggak dikasih item apapun ya. Seharusnya kan kalau game petualangan kan bisa tuh kita dapat item pedang baru kek atau kostum baru. Aduh, curucu-curucu lagi. Kalau curucu-curucu mah gampang ya. Langsung keluarin bosnya aja deh yang kemarin. Gua tuh keganggu gara-gara kemarin ini ya. Aplikasi perekam gua ini error. Abis-abis sendiri itu, kepotong-kepotong sendiri itu. Biasa kalau sudah sampai 26 menit ya, potong pasti. Lari dulu. Nice. Mati satu. Itu sih yang pakai crossbow itu sih yang perlu di waspadai ya. Nice. Udah, diramin. Nice. Mantap dah. Aduh. Dapat satu cuma ya. Nice, yang crossbow mati. Belum mati dong. Oh, mati. Nice. Mantap. Mati. Semakin kuat ya. Iya, kita enggak bisa upgrade sih di sini. Itu ya kekurangannya juga ya, kita juga nggak bisa upgrade attack jurus baru ya kan, skill-skillnya tuh nggak ada itu loh guys, sayang banget ya. Padahal kan RPG kalau dilengkapin begituan kan mantap banget tuh RPG-nya sih. Maju dong. Mati, nice. Belum mati, sip. Kurang kamu ya. Nice. Langsung deh. Sip. Udah, itu aja. Gua bilang juga apa, keluarin dong. Bentar, gua mau cari bosnya dulu ya. Oh, itu perahu kita, kudanya juga masih ada. Bentar. Kita bisa ninggalin putrinya dulu enggak? Bentar ya putri ya. Bisa explore. Bisa masuk sini? Wah, enggak bisa, guys. Sayang banget dah. Bukan kekurangan game ini tuh explore. Cuma kita gak bisa explore ya, gak dia kasih explore kemana-mana, gak dikasih item. Oh, ternyata ini jalan ceritanya memang guys. Jadi gue memang harus kalah ya kemarin ya. Pantesan aja ya gue gak bisa menang-menang gitu. Alasan. Nah, udah cukup. Kita jalankan pesawatnya. Kita jalanin perahunya. Kebanyakan main RFS nih gue nih. Berarti kita lari ya harus ya. BTW, larinya ke situ tuh. Udah dikasih kompas. Kompas ya. Kan double S soalnya. Ini kemana ya? PD grafiknya smooth. Mantap.
Kita sudah sampai di suatu tempat ya. Nah, ini foto nih pasti. Kita dapat sesuatu. Gambarnya bagus banget, guys. Aduh, ini gambar kesukaan gua nih ya. Dari yang lain sih maksudnya ya. Dari yang lainnya itu gambar kesukaan gua sih. Ini kan bos. Ini kan bos kita yang tadi kita lawan ya? Dia tuh bos terakhir. Terus hubungannya apa dengan putri ini? Kok ada gambar dia ya di akhir-akhir? Atau jangan-jangan dia itu sebenarnya saudara kita atau teman kita ya? Bisa jadi sih. Wah, sayang banget ya gue gak bisa ngertiin bahasanya, guys. Kalau kita bisa mengerti jalan ceritanya kan enak banget tuh. Ntar, ada bunga tuh, Kelewatan coy, bunganya coy. Nice. Hup, berhenti dulu. Nice, kita turun. Bisa gak kita ambil? Oh nice, bisa kita ambil. Mencolok sekali ya bunga ini ya. Gak beracun tuh ya bunganya ya. Bunganya gak beracun ya guys ya, BTW. Itu di depan ada castle ya. Mungkin kita kesana tujuannya. Pulang. Masih kurang 10 ya. Panjang banget masih perjalanan coming. Nice. 10 lagi ya. Ini duduknya gini ya. Begagah loh duduknya. Roknya gak sobek ya. Hati-hati guys ya, yang perempuan-perempuan. Jangan ditiru. Dapat. Sepertinya nama kita itu Chun-Li ya. Karena setiap kali siapa nih si perempuan ini ngomong pasti ada kata-kata Chun-Li. Apa itu kata ataukah nama kita, gua juga gak tahu ya. Ternyata bisa di skip ya. Panjang banget. Ya udah. Allah. Panjang banget. Ya udah, selesai. Udah ya. Nice, dapat udah. Tuh kan bener ke castle itu kan. Tapi lewatnya sini kayaknya nih. Ini kita dikasih jalan nih. Jalannya lewat pinggir-pinggir danau ya. Masih anu ya. Coming masih excited banget dengan grafik game ini. Aduh. Pengen deh punya PS4 atau PS5 yang terbaru ya. Pengen banget dah. Lihat grafik-grafik smooth seperti ini di Android itu jarang banget guys ya, game-gamenya. Tunggu dulu. Udah, turun. Nice. Kita dapet tuh. Berarti udah ngumpulin 10, tinggal 9 lagi guys. Bisa nih sih. Mbak, minum dulu mbak. Jamunya. Udah mulai gak batuk-batuk ya guys ya. Biasanya kalau kita mau kasih minum obat itu gitu, pasti dah. Udah mulai gak batuk-batuk nih. Apakah sebenarnya ini perjalanan mencari obat-obatan ya? Gue juga gak tahu. Bisa jadi sih. Nice. Lihat kanan, lihat kiri, siapa tahu ada obat-obatan lagi yang kita kelewatan. Enggak ya? Baru aja diomongin. Bentar. Turun dulu. Suaranya kok serem banget ya? Ini suara angin atau suara apa, guys ya? Tuh. Pasti ada pertarungan lagi. Ini logika gue ya, kalau kita udah dikasih lagu-lagu seperti ini, pasti ada pertarungan. Kurang 8 lagi, alhamdulillah. Memang di episode yang barusan, yang di stage yang barusan, yang di kapal kan kita gak nemu obat sama sekali ya. Dikasih banyak di sini ternyata nih. Begagah loh. Duduknya guys, begagah. Apa ya begagah ya bahasa Indonesia ya? Setahu gue begagah itu kan bahasa Jawa gak sih? Bener gak sih? Sorry guys ya kalau kita sotoy.
Oke. Kok naik Ming sih? Jangan naik Ming dong, Ming. Eh, kamu ngapain sih? Gimana sih ngendalin kudanya, Ming? Kita udah ada di sebuah negara nih, negara angin kah? Aduh, ini apa lagi nih? Teka-tekinya ya, semakin sulit. Kayaknya tadi kita harus ke bawah dulu deh. Habis itu kemana gue juga. Ada ini. Oke. 旁边有绳索, 我下去看看. Aduh. 或许我还可以帮. Oke, okay, Mbak, gue sini ya, Mbak ya. Gue jelas harus meninggalkan kamu ya. Jelas tuh. Turun. Apa tuh? Dapat notifikasi, tapi gue gak tahu artinya, guys. Unin ini. Ngapain kamu loncat, Min? Maksud gue itu biar cepet ya. Aduh. Malah cepet mati. Oh, untung dari sini. Pencet. Nah. Ini pasti kita dorong nih. Nah, bener kan? Terus kita naik ke atas. Habis di atas tuasnya kita tarik, bener enggak? Ke mana ya? Pinter mbaknya. Mbaknya naik, guys. Pinter-pinter kamu, Mbak. Aduh. Ngeglitch, tunggu dulu ngeglitch. Bentar. Mungkin karena terlalu banyak ini ya. Aduh guys, ngeblit guys. Ya. Ini RAM gua 6 loh. Yakin nih. Tarik lagi dah. Ini enggak sih? Nah, kan masih loading tadi tuh. Masih render ya, rendernya agak lama ya. Ya, padahal HP gue ini bener flagship ya, bener flagship apa ya? Kayak yang udah mencukupi sih menurut gue. RAM 6GB, terus apa namanya, prosesornya itu udah bagus sih. Helio berapa ya, gue lupa. Udah dong. Udah, lu pose lu ngapain gitu. Yep. Nah tuh. Hampir aja. Udah Ming, gak usah loncat ya. Gak usah loncat ya, Ming ya. Kita naik tali aja deh kayaknya. Daripada kita lama tuh dorong-dorong itu. Nice. Habis itu mbaknya, ayo naik, mbak. Nah, gua juga naik, mas. Biar cepet ya, guys ya. Kalau jalan lama banget, sumpah. Kok gelap? Bentar. Nah. Apa lagi nih? Apakah kita harus menghentikan atau gimana? Kayaknya enggak sih. Kayaknya nih. Oh iya dong, kita harus menghentikan baling-balingnya dulu ya. Nah, bener aja. Oke, yuk. Nah, cukup. 这风车我得让它停下来. Gimana di skipnya? Nice. Nah, bentar kita dapat sesuatu nih. Dapat gambar lagi. Keren emang ya. Karakter utama kita keren, guys. Gua harus akui. Gak kayak gua. Ternyata bisa jatuh. Biasanya itu kan. Anu gak sih? Diem gitu di bawah. Aduh, lama lagi ngomongnya nih. Skip. Apa ya ini ya? Kayaknya tuh misi kita deh ya. Disuruh menggantikan baling-balingnya. Gua pengen loncat sih sebenernya. Tapi takut jatuh. Nice. Terus ini. Apakah kita dorong? Ngapain ya dorong sini ya? Bentar guys. Mungkin kita harus putar dulu. Adakah sesuatu yang terjadi? Apa jangan-jangan? Enggak.
Apa gue salah puter ya? Oh salah puter dong. Ya sorry ya, maaf. Cukup kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Apakah kita harus ke sini? Apa sih? Apa sih ini? Bayangan kita tuh. Bayangan kita gak ada wujudnya, guys. Apakah kita harus dorong dulu apa namanya? Kayaknya kita harus dorong sini. Dorong ke sini terus kita dorong ke sana ya. Mungkin ya. Mungkin nih. Gua juga gak tahu bener apa enggak nih. Semoga aja bener ya. Semoga aja bener. Semoga saja bener, guys. Benar. Benar sekali. Terus macet nih, alatnya macet nih kayaknya nih. Bener gak alatnya macet? Enggak dong. Gua salah dong. Nah terus. Bener aja macet kan alatnya kan. Logik ya, logik. Terus kembalinya jauh banget ya. Di atas gak ada apa-apa ya? Gak ada sih. Kita harus dorong lagi ya. Dorong lagi manual dong. Ya udah sih. Sip. Jari saja. Loncat terus, Ming. Loncat terus ya. Gak ada kapok-kapoknya kamu ya. Naik. Turunnya cepet ya, naiknya lama. Emang ini di mana sih? Sumpah gue gak ngerti deh. Bentar. Naik. Ini di kota mana? Di kota mana? Gak ada penjelasannya gitu ya. Gue pikir gak bisa. Kita ke mana? Ke sini kayaknya nih. Iya, kesini, bener guys, bener. Lari. Tuh, udah sepi, suaranya juga menggema kayak gini ya. Serem gak di tempat nih? Kayaknya bisa jatuh di sini ya. Dapat lagi nih. Aduh, lama-lama nih. Iya mbak. 无名为... Ihun. Nah, sip sudah selesai. Terus ke sini. Aduh, gimana caranya sampai situ ya? Loncat tuh kayaknya tuh. Apakah akan muncul jalan nanti? Kita harus ke sana. Kau tahu yuk, jigwan. Di sini tunggu. Enggak. Iya, ini. Tunggu sini, Mbak ya. Ngapain gua turunin tuh, Mbak? Naik, coy. Harus ini ya. Triggernya harus benar-benar ada di posisinya gitu loh ya. Enggak bisa enggak kan? Tuh, harus benar-benar ada di posisi ini, guys. Terus udah, terus habis itu kita turun. Terus jalan di situ buat apa sih? Developer bikin jalan di sana buat apa deh? Untung tepat sekali. Terus kita turun nih. Kita naikin dulu. Terus jangan bilang kita loncat dari sana, guys. Jangan bilang kita loncat dari sana, guys ya. Mbaknya kita naikin ke kuda ya. Tunggu bentar. Mbaknya kita naikin. Terus kita loncat dari ujung sana tuh. Bener gak? Sepertinya ya. Ayo mbaknya. 我回去搬动机关, 你们就可以到... 可你怎么过去呢? Kayaknya sih gitu. 我从高台就可以跳过去. Bentar. Ini kita turunin dulu nih. Karena gue yakin gak bakalan sampai, guys, kalau kita loncat dari sana dengan setinggi itu ya.
Loh. Hilang. Hilang. Aduh, ngebug lagi. Ngebug lagi. Aduh, ngebug lagi, guys. Lama lagi nih deh. Muncul dari langit. Kudanya terbang nih. Ceritanya kudanya terbang ya. Aduh, ya ampun. Ya ampun. Bisa gitu gak tuh? Aduh, guys. Aduh. Ada aja game-game Xion sekarang ya. Ngebug. Ngebugnya. Aduh, gua pusing. Aduh, hilang lagi. Kayaknya gak bisa deh ya. Kita turun mereka. Gua takutnya sih ya. Kalau kita turun mereka terus kita tinggal. Aduh, hilang. Kita coba deh ya. Aduh, gua sih gak yakin bakal sampai sih kalau loncat dari sini ya. Sampai gak tuh? Rekaman gue mati guys barusan ya, sorry ya. Enaknya sih kalau muncul notifikasi ya, pas gak muncul notifikasi itu, aduh, bikin gila gak tuh. Kayaknya kita kesana dulu deh, ya, karena gak mungkin nyampe tuh kesana tuh. Bentar kameranya gerak-gerak masih. Oke, yuk, sampai, nice, pintar kamu Ming, sampai, nice, oke. Naik. Nah, kayaknya udah cukup sampai sini ya. Kalau memang kita nunggu tamatnya stage ini aja deh. Gua selesain stage ini. Dapat sesuatu tadi. Sepertinya kita bakal sampai di stage terakhir ya. Mungkin ke di episode depan ya. Kalau kita selesain di sini kayaknya nggak cukup deh. Tapi masih banyak banget obat-obatan yang belum kita ambil, guys. Gua selesain stage ini, habis itu kita akhirin deh episode kali ini ya. Sana ada jalan sih, enggak ada ya. Padang pasir nih. Aduh, di padang pasir mana gak ada bunga pasti ya. Mana ada bunga di padang pasir, kaktus ya belum ya. Aduh, ini sih stage terakhir kita nih kayaknya nih. Gua aromanya nih stage terakhir sih guys. Bisa jadi stage terakhir nih. Aduh, ya udah kita tamatin aja deh sekalian ya. Kalau memang stage terakhir, tuh kan. Nah, ketemu dia lagi. Stage terakhir nih guys, gue yakin nih. Jadi sepertinya para perompak ini ya, orang-orang ini mengejar kita ya. Sampai di gurun ini. Tuh guys. Ah, Jingyi kali ya. Yang perempuan ini Jingyi namanya. Waduh, stage terakhir guys, stage terakhir ya. Yuk, mulai. Pasti bakal sulit nih, yakin deh gue. Aduh, curang nih bosnya nih. Disuruh maju anak buahnya dulu, pintar. Pintar apa curang? Pintar apa curang sih guys? Nice. Pasti ya boss terakhir seperti itu ya. Aduh, salah satu. Terus gak ada check target juga guys ini guys. Nice. Satu-satu ya. Jangan satu-satu. Cari yang banyak. Nah. Aduh. Maaf ya. Gua sendawa. Mantap. Kalau memang kepanjangan ya guys ya, kalau memang kepanjangan gua bakal potong videonya jadi dua. Gak bisa. Nice. Mati dong, mati semuanya deh. Mati aja semuanya. Ayo durasi coy. Udah dong.
Hati. Nah, bos terakhir kita ya. Lah. Lah. Loh. Loh, guys. Ah. Guys. 敌人太多. Kalian bilang ini bos terakhirnya. Kayaknya bukan sih. Aduh, gua ngira bakal selesai di situ tuh. Banyak banget di belakang, guys. Mati semua. Yes, mati semua. Tuh banyak banget di belakang dong. Wih, hebat banget di samurai kita ya. Ahli pedang kita. Wah, tapi mereka lemah-lemah, guys. Santai, santai, santai. Bisa, bisa, bisa. Nah. Mampus deh. Selesai. Apakah ini stage terakhir kita? Langsung lawan bosnya yang tadi dong. Lo. Ya. Menarikan diri ternyata. Senjata bunyi. Kemana? Situ. Oke, tuh kayaknya ke tebing-tebing itu tadi deh. Guys, ini kalau episode kali ini panjang, maaf ya. Gua gak nyangka bakal ketemu bosnya di sini. Ni shi zui zhong. Ni ren shi. Zenme hui? Ran hou ni. Itu apaan tuh? Bunga kali? Ni shuo. Qi shi wo ji bu. Ya, berarti bunganya masih kurang 9 ya, guys ya. Wahang. Aduh, lama. Dang ye hui. Story-nya gua juga gak ngerti. Guys, maafkan coming ya. Mungkin bakal balak, bakal banyak yang bilang artikan dong, Bang. Artikan dong, Bang. Gimana caranya nih? Gak bisa keluar. Gak bisa gua tekan apa-apa dong. Aduh, bentar guys. Ini nge-lag nih, nge-lag. Nah. Oke, udah bisa, guys. Udah bisa. Tadi itu gua restart game gua ya karena enggak tahu kenapa, tahu-tahu nge-lag aja. Enggak bisa dikeluarin gitu loh. Oh, ternyata lewat sini nih. Gua pikir lewat sana tuh, ya. Kan bagus tempatnya, guys. Ini game Android loh, ya, BTW. Gua ingetin kalian ini game Android, guys. Ada sesuatu tuh. Apa tuh? Tali. Tapi di game ini enggak bisa dapetin apa-apa sih. Jadi enggak bisa explore kita, guys. Kalau ditambahin RPG ya, kayak Ghost of Tsushima itu bagus banget. Nice. Kita kasihkan ke mbaknya. Ini mbak, durasi gua masih lama sih, masih panjang ya, aman. Tuh udah gak batuk-batuk lagi kan. Kurang 7 ya, kurang 7. Berhubung ini kurang 7 guys ya, gua selesai stage ini bakal lama kayaknya deh. Gimana nih? Apa kita akhirin sampai di sini? Durasi gua juga udah kepanjangan kayaknya nih, guys, ya. Udah berapa menit gua main tuh? 30 menit kayaknya deh. Oke, cukup deh untuk gameplay kayak ini ya. Mungkin gua bakal lanjutin di next video dan kita bakal lurus ke sana yang dimana kita udah disambut sama air terjun ya. Oke, terima kasih telah bermain bersama Koming dan sampai jumpa di next video. Bye. Kalau main game jangan serius-serius. Dadah.